mau nitip cireng nggak, Pak? Aja udah. Lah tapi kalau misalnya Wisnu seumpama pengen mesen buat yang PGC, Adit mau, Pak? Adit mau order, dititipin Wisnu, mau, nggak apa-apa. Enggak. Orang mah punya bini pinter masak diiniin, Pak. Iya, maksudnya dia kan hobinya masak ya, bini lo, ya udah. Tuh kalau nastar setoplesnya berapa? Pengen jual berapa? Nggak tahu, kan? Oh, masakannya enak dia. Oh, nastarnya enak. Pakai ituan, Pak. Atasnya pakai telur kan? Lembut, nggak keras kan? Boleh, Pak, nyobain, Pak. Splash-nya berapa? Tahun lalu berapa? Dia mau jualan nastar. Nastar keju, Pak, emang? Oh, atasnya keju kalau... Kalau kue ituannya apa, Pak, namanya? Kembang goyang. Kembang goyang. Kembang goyang. Nah, nama panjangnya siapa, Jabran? Jabran Jelacet. Oh, gitu. Lah, gimana, dah? Jadi bukan kayak Izu ituan. Ya Allah. Pas itu ditanya guru, Pak. Iya. Kalau Luna? Kalau Luna ada collection, namanya siapa? Ih, ada namanya, Pak. Udah gitu akun bisnis lagi. Ngeri loh. Akun bisnis loh. Di WhatsApp-nya. Udah bisnis. Misalnya, Pak, S Hardware mesen 20 bungkus. Apa enggak 50, lu sanggup, Pak, bawanya? Gue mah kasihan dia ya, Sarah, di kereta. Tapi enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa ya, demi... Demi duit ya, Pak. Demi cuan. Ini aja tadi dia. Datang-datang. Pegel dia. Kiri kanan, kiri lagi. Soalnya dia kagak mau naik orang di kereta yang atas, Sar. Takut ketinggalan. Emang penuh gak duduk, Pak? Penuh aja. Ya, pagi-pagi kosong. Ya lu bilang lagi hamil gitu apa gimana? Apa enggak? Saya orang tua gitu. Masa kagak ada yang ganti pisan ya, Sar, ya? Bener gak, Sar, diperpanjang 20 Maret?